Bagi Anda yang ingin memulai usaha atau membangun sarana olahraga seperti lapangan futsal, harus mempertimbangkan hal lain. Jika ingin memilih pelapis lantai, seperti contoh daya tahan lantai tersebut, perawatan, harga, serta karakteristik dari jenis lantai itu sendiri. 1. Rumput sintetis. Rumput sintetis banyak digunakan pada lapangan futsal karena memiliki beberapa keunggulan. Seperti contoh, jika pemain terjatuh, cedera, atau lecet dapat diminimalisir, sehingga para pemain pun banyak memilih tempat futsal dengan lantai rumput sintetis. Perawatannya pun tidak sulit. 2. Lantai vinil. Lantai vinil juga bisa digunakan untuk lapangan futsal. Vinil yang digunakan untuk lapangan futsal umumnya memiliki ketebalan 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mm. 3. Lantai interlock. Lantai interlock juga bisa dijadikan alternatif jika Anda memiliki budget yang minim. Lantai interlock terbuat dari polipropilene yang terkenal kuat dan tahan lama. Lantai ini pun bisa dengan mudah dibongkar pasang. Untuk material ini, hanya untuk lapangan indoor atau tidak terkena paparan matahari. Terima kasih telah menonton video ini.